Assalamualaikum. Apa kabar sobat-sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan lancar segala urusannya ya. Oke. Saat ini saya tengah berada di kawasan Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Ini masih berada di Desa Garung Wiyoro. Dan sebentar lagi kita akan menemui persimpangan jalan. Ya, persimpangan jalan untuk yang lurus itu menuju ke Desa Karanggondang, sedangkan untuk yang berbelok ke arah kiri itu menuju ke Desa Sukoharjo, kemudian Desa Rajumas. Maaf ya, dehem-dehem terus ini soalnya gulune gatel. Otomatis jare niki agak sing do gulune gatel do watuk-watuk kok kuwi jare. Ya, kita lanjutkan perjalanan kita ya, sob ya. Kita menjumpai area persawahan yang berundak-undak. Persawahan tipe jenis seperti ini konon katanya disebut sebagai terasering ya. Terasering. Sawah yang berada di lereng sehingga seperti bersusun-susun berundak-undak. Orang sering menyebutnya dengan terasering. Nampak di kejauhan ada penampakan gunung. Gunung Slamet ya. Oh, di sini jalannya sudah mulai rusak ini, sob. Kita lihat pemandangan di sekitar cantik sekali. Oh, ada rumah bagus di atas bukit sana ya. Nampaknya villa atau apa itu. Wah, cantik. Gowone bahan bangunan priyo. Ya, ini sawah terasering-nya, sob. Cantik ya. Subhanallah. Ada perbukitan di sana. Anginnya semberipit. Ya, sob, kita jalan lagi. Kita semakin jauh menuju ke arah selatan. Nampaknya ini masuk wilayah mana ya? Masih Garung Wiyoro atau Sukoharjo? Meskipun ini di daerah lereng perbukitan, ternyata
Lahannya sebagian sudah dimanfaatkan, sudah dibudidayakan untuk persawahan ya. Sehingga perbukitannya tidak berupa hutan, tapi sudah merupakan area sawah dan ladang. Kita akan segera sampai di Desa Karanggondang, mungkin sebentar lagi ya. Jadi Desa Karanggondang ini merupakan desa baru ini sob, pemekaran dari Desa Sukoharjo. Jadi ini mungkin masuk Sukoharjo ya. Desa Karanggondang Kandang Serang ini baru didirikan atau baru ada dibentuk pada tahun 2010. Jadi masih baru ini sob. Mungkin karena saking luasnya daerah Desa Sukoharjo, kemudian dilakukan pemekaran. Dari ibu kota Kecamatan Kandang Serang berjarak 12 km. Ini jalannya sebetulnya sudah dicor ini. Di sini kita sering menjumpai motor yang di belakangnya ada gerobak ya. Biasanya berisi sayur mayur. Nah, ini kita masuk ke Desa Karanggondang ini sob. Jualan sayuran ya, blonjo, bakul entek, iter itu. Atau bakul jajan, bakso biasanya. Atau apa gitu ya, bakso, fungsinya jajanan anak-anak. Karena di sini kita jarang menjumpai warung, jadi para penjual itu datang berkeliling, biasanya dari daerah yang lebih bawah di sini seperti Lambur dan mungkin Kandang Serang pusatnya ya. Jadi anak-anak itu ya jarang-jarang jajan ya. Enggak kaya nang gone nyong. Wah. Ngalongan iki isine bakul warung, bakul jajanan. Guys. Ora nonteke jentrek ki nang pinggir dalan, turut dalan oh. Coba kalau kita keluar kota misalnya kayak kemarin baru ke Purbalingga, ke daerah sana itu. Luru warung ki sangale pok yakin. Heeh. Onone paling yo lamongan sego goreng. Wis ora ono. Ah, galongan ya yo. Ora ono lete ya mangane bakul warung ki. Bakul jajanan no. Mang meter warung. 10 meter angkringan. 10 meter mana angkringan, yes. Gejah. 5 meter sekomegono lesean. Ah. Aduh, dute kudune akeh. 100 meter kafe, kopi. Ora ono sing ngalahke kalongan urusan bakul warung. Oke, kita sudah sampai di sini nih, sob. Di masjid ini saya berhenti. Saya mau berhenti di masjid ini dulu. Tapi rata-rata kok masjidnya kancingan, oh. Ya, sob, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.